Moto Villa kali ini kita akan mengelilingi Kota Genteng ya. Ini Kota Genteng. Kita mulai dari Kampus Ibrani. Ya. Cuacanya mendung ya. Padahal tadi di Temuguru ketika mau ke sini cerah. Ya. Syukuri saja ya. Yang penting kalau bisa semoga nggak sampai hujan. Nah, ini kita akan berjalan lurus ya. Berjalan terus lurus. Ini suasana Kota Genteng ini hari Minggu, ah, itu ada gudang Bulog ya. Bulog Genteng. Ini hari Minggu saya bikin moto vlognya ini. Sekarang ini hari Minggu ya. Map Matania Residence SMP Muhammadiyah 1 Genteng. Mendungnya merata ya di Kota Genteng ini. Kantor Camat Genteng, mebel Bang Hasim depan Department Store. Nah ini nanti kita belok kiri dulu ya. Karena biar enak urutannya nanti videonya, kita ke kiri kalau nggak salah ke daerah Cangaan dan RSUD Genteng ya. Ini nunggu lampu merah dulu. Wah, itu pinggir jalannya becek ya. Sepertinya tadi habis hujan mungkin. Saya nggak berani ya nyelonong lewat pinggiran seperti itu ya. Takut nanti jatuh atau kepleset ya. Lebih baik nunggu antrian lampu merah secara berurutan seperti ini. Itu ayam Surabaya. Banyuwangi motor. Nah ini ada simpang, ada perempatan ya, bukan simpang 5 ya. Oh iya, perempatan ini. Itu ke kanan. Atau ini kalau nggak salah daerah Cangaan ya. Itu ada orang-orang jualan spare part motor ya, baik bekas maupun baru. SDN 1 Genteng Wetan. Alhamdulillah lalu lintas nggak begitu rame ya. Gereja. Ya, kalau untuk daerah Genteng saya cuma hafal sedikit ya. Saya sendiri jarang ke Genteng. Cuacanya masih mendung di sini. Makin bagus teman, makin besar rumah sakit umum daerah Gentengnya.
agak kalah sama RSUD Blambangan ya, yang ada di Banyuwangi Kota. Nah itu pom bensin ya. Muhammadiyah 2 Genteng Koramil Genteng. Nah ini nanti kita putar balik di depan itu ya, kita putar balik lagi, soalnya kalau lurus itu bukan daerah kota lagi itu. Jadi kita akan putar balik di sini. Mesti lihat kiri kanan dulu kalau mau putar balik ya. Soalnya ini jalan besar. Nah, kalau sudah aman bisa putar balik. Ini Kota Genteng ini apa ya, banyak SMA favoritnya ya, SMA 1 Genteng dan SMA 2 Genteng. Itu SMA keren kalau menurut saya ya. Ada teman saya yang bilang kalau Genteng ini adalah Bandungnya Banyuwangi, kalau bisa diibaratkan ya, Kota Genteng ini Bandungnya Kota Banyuwangi, bukan kota ya, Kabupaten Banyuwangi. Nah, itu RSUD Genteng ya. Parkirannya luas ya. Desain gedungnya juga keren. Cuma yang bikin penasaran itu pengen ngerasain kuliner yang ada di Kota Genteng itu. Soalnya apa ya, kuliner yang ada di Kota Genteng ini banyak gitu loh anekanya, waktu saya lihat di Instagram ya, pengen nyobain gitu. Nah ini kembali lagi ke Cangaan ya. Ini nanti kita perempatan ini kita enggak belok kiri ya, kita lurus sampai ke Sun East Mall ya. Di pertigaan Sun East Mall nanti kita belok kiri buat ngelihat Sun East Mall dan ADS. Itu ada pedagang buah. Banyuwangi Motor, Indomaret lagi. Yang tadi itu ya. Nah, ini kita lurus ke daerah Pasar Genteng ya. Nah, itu ada Bismarck on sale. Tuh di Banyuwangi ada Bismarck juga, mungkin cabang yang ada di Banyuwangi mungkin. Masjid Besar Baitur Rahman. Ini masjid yang paling besar di Kota Genteng ya. Nah, ini sudah memasuki daerah Pasar Genteng ini ya. Cuma
nggak pernah saya masuk ke dalam pasar genteng. Ya cuma lewat saja di sini nih. Itu Kalisari ya. Dulu Kalisari itu mall atau department store yang paling besar ya di Kota Genteng ya. Ketika saya SD ya. Bares. Nah ini Bares ya. Bares grosir ya. Ini kalau beli barang elektronik di sini murah-murah ya. Bares grosir. Tapi kalau beli barang elektronik, orang Banyuwangi Kota ke sini ya harus diperhitungkan apa ya, ongkos transportasinya. Kalau punya mobil sendiri sih ya enak. Nah, di sini banyak pertokoan besar ya di daerah sini ini. Kurang tahu nama daerahnya apa ini. BNI Genteng. Kita ikuti jalan ini sampai ketemu perempatan ya. Perempatan depan Sun East Mall. Itu ada Alfamart. Indomaret. Sun East Mall. Oh, kita kira pakai anu KD apa KDS ya lagi semua belok kiri langsung yang salah ya, saya nggak tahu ya kalau belok kiri langsung ya, soalnya saya bukan orang sini. Agung Hotel, Hotel Agung Sunny Small. Masjid Rahmat. Masjid Rahmat. KDS. Baris Home. Mebel dan Elektronik. Bank Jatim. Itu KDS itu sama Kalisari apa beda ya? Saya sendiri kurang tahu ya, singkatan dari KDS itu apa ya. Nah ini kita akan putar balik di depan apotek ini ya. Terbalik nunggu posisi motor enak dulu baru putar balik dan kondisi sepi. Nah ini enak ini. Puskesmas Genteng Kulon. KDS rame ya kalau hari Minggu ya. Mungkin KDS ini sama besarnya seperti Roxy ya kalau di Banyuwangi Kota ya. Nah ini kita belok kiri ya nanti ya. Kita belok kiri. Belok kiri langsung enak ya, jadi nggak perlu ikut lampu merah. Bank Mandiri.
Telkom Genteng. Pasar Genteng 2. Gereja Efrata Genteng. Nah, itu ada gereja. Kita akan belok kanan di sini. Yo. Biar motor ini nanti kita akan belok kiri ya, ini ya, ke arah kamera ke anu kan tutup kan ya. Bangtan Pujamilah. Cek Apertiwi Genteng. SDN 1 Genteng. SDN 2 Genteng. TK Bayangkari. Polsek Genteng. Ada juga ya di Genteng. Nah, ini banyak area sekolah ya di sini ya. Tempat-tempat sekolah di sini. Ini nanti kita berhenti di apa? Video motovlog ini akan berakhir di perempatan Sempu ya. Nik. RTH Marot. Universitas Terbuka SD Negeri 5 Genteng. SMA Negeri 1 Genteng. Ini jalanannya kok berlubang ya, ini ya. Jalanan berlubang. Man Genteng. Singonjuru, Banyuwangi, Sempu kalau lurus.
Nah, ini kalau lurus ke Sempu ya. Kalau ke kanan balik lagi ke Ibrahimi ya. Jadi kita akan berhenti di depan sini dan mengakhiri video motovlog ini ya. Sampai jumpa di video motovlog selanjutnya ya.